berawal inisiatif pesepak bola Frank Ribery, yang mengisyaratkan kepada pengurus klub, agar menyediakan satu bilik kecil sebagai musola untuk pemain dan peminat, yang beragama Islam. Tidak disangka pihak pengurus klub memutuskan, untuk membangun sebuah masjid yang lengkap dan indah. Dana pembangunan masjid ini adalah 85% hasil sumbangan dari manajemen klub, 15% dari para pemain bola dan para peminat bola muslim. Akhirnya klub Bundesliga, Bayern München, memiliki sebuah masjid yang dibangun di kawasan Stadion Allianz Arena. Beberapa waktu lalu, hal tersebut diumumkan lewat laman resmi klub. Masjid tersebut juga dilengkapi perpustakaan dan seorang imam tetap. Memiliki ciri modern termasuk tempat menyimpan sepatu elektronik, yang mempunyai petunjuk dengan lampu warna, hijau jika masih kosong, merah jika telah terisi.